Bye. Good afternoon. Halo semuanya. Jadi kita lagi di depan kampus nungguin Ica. Iya. Karena kita mau ke Aiten. Kita mau jajan. Mau makan makanan yang khas adanya di musim dingin. Dingin dong. Yaitu tepung. Tepung kasih air. Kasih air sama telur. Udah ya, gitu doang. Udah gitu doang sebenarnya, tapi spesial aja gitu kayak karena dimakannya pas musim dingin. Jadi kita mau ke sana habis ini. Kita mau pesen in drive. Tungguin kita ya, ikut kita makan. Bye. Bye. Kita ada di taksi dan taksinya menyeramkan. Biar nanti dia yang becek, dia yang milih. Ada cahaya gak sih? Gak ada cahaya. Kita sudah sampai. Beli ini, Cak. Beli tanggoreng ya? Tanggoreng. Nah, corn soup kita udah datang. Syukriya. Jadi kita masih nunggu Ica. Ini ada apa aja sih? Jadi ini tuh sebenarnya air dikasih telur rebus, terus di kasih apa namanya? Apa maizena? Nah, maizena terus dimasak, terus pas disajiinnya pakai telur rebus. Terus di sini dikasih, nih guys. Dikasih ini saus sambelnya. Oh iya, ini fresh kita udah datang. Dikasih saus sambel. Ini cuka, dikasih cabe, terus di sana ada kecap asin. Jadi, selamat makan. Kita udah boleh makan, guys. Enak banget, guys. Karena di sini kan mulai dingin. Jadi makanan yang laku itu biasanya kayak gini. Mati ya tangan gua. Di sini enggak ada bakso. Kita enggak gua banget sih. Selain pakai ini, banyak sama saus. Apa McFlurry? Enak pakai ini.
kentang kita udah sesi kedua. Ini tinggal segini. Nyirika juga tinggal segitu, Mieci tinggal segitu. Kentang kita udah habis satu pak. Kita makan pak kedua. Caranya gini. Cocol ke sini. Enak. Kita 7.000 aja. Kita udah selesai makan ya. Udah habis. Baik. Nah, bas skip nah. 270. Berapa? 270. Berapa tuh kalau dibagi? 9 8 8 16 24 9 18 ya. 9. 90. 90 rupiah guys. Satunya berarti ini satu mangkok ini harganya 9.000 rupiah. Syukria. Kita selesai makan. Yeay. Foto abangnya. Ada dua tempat di sini sama di situ. Teman kita di sana juga ada tuh makan di sana. Pak Neil. Mereka makan di sana, kita makan di sini. Jadi kalau kalian jalan-jalan nanti bisa banget mampir buat makan ini, corn soup. Udah habis. Mau kemana Yuru sekarang? Beli shawarma. Beli shawarma, lihat Yudi. Sama apa lagi ya? Udah lah. Tinggal segini duitnya. Kita udah selesai makan corn soup. Abis ini sekarang mau beli. Enggak. Dia mereka belum kenyang jadi mereka mau beli shawarma lagi. Jadi aku udahin aja ya sampai sini. So ketemu lagi di lain kesempatan dan bye.